perhatiannya Raffi, tapi aku menghargai atlet kita. Oke. Okay. Taufik. Yes. Yes. Tadinya mau jalan, untung ada mobil. Untung. Kalau enggak, udah hujanan dari pagi. Kacau. Lagi kacau. Salah, aku tuh main terus kemarin. Ya, kan siapa? Gak ada yang nyuruh. Kenapa kita bisa bilang kamu gigi? Aku bilang istirahat, aku bilang gitu. Terus kenapa sekarang? Kebanyakan main game tuh. Kemarin main sampai jam 2 pagi. Kamu pas turun lagi aja ya? Enggak. Capek? Lurus. Enggak, ada alasan. Asik. Kejuara. Lu tanya Lutfi deh, Lutfi mana ya? Enggak ada, jadi saat di luar kayaknya. Gimana sih kok? Mungkin yang... Apa sih gak ada di jauh lu? Hah?
dari latihan. Jadi tergantung nih. Aduh. Taufik Hidayat udah berapa lama latihannya? Siapa? Tadi? Aku di antara Taufik Hidayat dan Raffi Ahmad dua-duanya. Taufik Hidayat ada. Ya tentu saja Amir. Tapi Raffi ada juara dunia. Dunia. Ya. Tapi memang udah berapa tahun yang lalu ya. Tapi Raffi Ahmad latihannya sih gila. Latihannya Raffi dalam setahun ini setiap hari. Sampai jam 3 subuh setiap hari. Dan 6 jam sehari. Ami. Dan jago banget. Ami, mentalnya Ami, juara. Mentalnya juga bagus. Dua-duanya kayaknya punya peluang. Pegang siapa? Wah. Aku sih kayaknya pegang Raffi. Cuma... lihat pemanasan gimana nih? Nggak bisa diremehin. Nggak, tapi nggak bisa. Nggak masalahnya, Taufik cuma 2 bulan latihan. Tapi begini main. Still, mentalnya atlet. Dan juga mungkin karena dia atlet, dia punya strategi kapan masuk, kapan ini, semes, kapan gelap. Kapan ditahan, kapan di... Iya. Udah santai aja dulu, kapan dihajar. Ini siapa? Oh my God! Untuk ini aku pegang megangnya juga. Ya. Buat megang sih. Kita udah tahu latihannya Raffi, tapi aku menghargai atlet kita. Oke. Okay. Taufik. Yes. Yes. Let's go. Kita lihat nih bentar lagi. Kalau mau nanya gua juga, aduh aku bingung. Ahmad menang ya kak ya? Sesuai prediksi, tapi good game. Okay. Kita pulang, besok pagi kita bikin VT buat tenis. Semangat pagi-pagi lagi. Oke, dadah. Thank you.